Memujur lalu melintang patah, keadilan rakyat Malaysia. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Terima kasih banyak kepada pengurus majlis, Tuan Syarul yang saya kasihi, tuan rumah, Mursi MPPK Kampung Bukit Gerinding, teman saya atas jawat dalam UMNO Dato' Sulaiman Razak. Bagi tepukan kepada Dato' Sulaiman Razak, saya ketua bahagian bersama dengan pimpinan UMNO, juga bahagian ketua wanita, terima kasih banyak, juga pemuda, saudara Kauji, ketua cawangan UMNO di Seri Gerinding, saudara Johar, saudara Johar, ketua UMNO Kampung Bukit Gerinding, ada saudara Zaidul, dan teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi bagi tepukan kepada semua yang hadir, teman saya dalam pimpinan Parti Keadilan Rakyat, saudara Abdul Karisun, saudara Juka Abdul Karisun, yang hormat Baruzan Azharin Al-Abidin, saudara Sisa saya, saudara Raja Syabri Zaman, ketua ANT, saudara mana ketua ANT saya ya? Tak datang eh? Oh ada, ada, ada. Saudara Syabri, ketua wanita, mana ketua wanita? Okey, Puan D dan semua jawatan kuasa yang telah menjadikan program majlis sambutan hari raya hari ini dilaksana, tuan-tuan daripada jawatan kuasa bagi imam, juga semua jawatan kuasa, tuan-tuan semua yang hadir, terima kasih banyak. Bagi pihak cabang dan juga Pakatan Harapan di Perikatan Negara, kita merakamkan juta terima kasih. Hari ini kita sambut hari raya, hari raya perpaduan Tanjung Karang. Tuan-tuan, saudara-saudara, kita membawa satu era baru dalam memastikan bahawa Malaysia ini berhadapan. Dan jadi sambutan Hari Raya 2023 kali ini satu sambutan yang berbeza daripada suasana yang biasa. Hari ini, Datuk Sulaiman, kalau dulu hari-hari, bukan saya takkan saya kenal dengan dia lama. Kawan tu lama, dia kena sejak ya. Kawan lama tak gaduh. Gaduh tidak. Lawan pun tidak. Kawan kurang. Macam mana tu? Okey, alhamdulillah hari ini tuan-tuan saudara-saudara, kita dalam satu kerajaan yang kita namakan kerajaan perpaduan, yang mana Datuk Syed Abdul Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, yang kita merugas gagasan utama dalam Malaysia itu gagasan membangun Malaysia Madani dengan 6 isu utama atau 6 gagasan utama. Yang pertamanya kemampanan, dan yang keduanya daripada kesejahteraan, yang ketiganya daripada sudut daya kita, yang keempatnya daripada sudut hormat dan keyakinan, dan yang akhir sekali kesan. Tentu sudah secara 6 gagasan ini memastikan bahawa Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang akan disegani oleh seluruh rantau Asia dan akan menjadi mesin tanda kepada Asia di peringkat dunia. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, sekali lagi bagi pihak cabang dan juga Pakatan Harapan, kita rakamkan juta terima kasih. Kita jadikan hari ini permulaan dan juga untuk kita terus ke hadapan untuk memastikan bahawa Tanjung Karang untuk kita sama-sama bersama-sama dalam pilihan raya ini, insyaAllah dalam bulan Julai, insyaAllah ya Datuk Leman, kita hadapi, kita bersama-sama, kita pastikan bahawa perpaduan terus bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada
juga kepada pimpinan UMNO yang turut hadir pada hari ini, khusus kepada Datuk Sri Marazak yang sama-sama bersama dengan kita bagi kita meraihkan Majlis Aidil Fitri Kampung Bukit Mundi ini, dan juga pimpinan-pimpinan wanita UMNO. Alhamdulillah, tidak ketinggalan, terima kasih kepada penduduk, khususnya penduduk di Bukit Belimbing ini, dalam kita mengeratkan silaturahim, dalam kita memastikan hubungan dan ukhuwah ini kita jaga dengan baik. Salam perpaduan, salam kita semua, salam kita madani. Kita tahu bahawasanya tadi Tuan Haji Ayah sebut tentang ada 6 dasar atau 6 perkara yang kita bawa untuk Malaysia Madani ini. Salah satunya adalah yang terakhir, iaitu ihsan. Kita sedia maklum bahawasanya Negeri Selangor ini telah mengamalkan ihsan ini sejak dari tahun 2008 sebaik Pakatan Rakyat memenangi menjadi kerajaan di Negeri Selangor. Dan ihsan dan kebajikan ini kita jaga dengan baik, bermula dengan 7 inisiatif peduli rakyat. Hasil rakyat kita kembalikan semula ke hasil negeri kita kembalikan semula kepada rakyat. Kemudian kita tingkatkan pemberian menjadi 32, menjadi 44, dan yang terkini iltizam selama penyayang kita telah ada 46 iltizam selama penyayang bagi rakyat selama. Prinsipnya adalah kita tidak mahu satu rakyat Selangor pun yang tertinggal. Itu yang sentiasa diingatkan oleh kita punya yang berhormat Datuk Menteri Besar kita, iaitu Datuk Sri Aminuddin Shah Ali. Jangan ada rakyat Selangor yang tertinggal. Pusat khidmat saya sentiasa terbuka bagi memastikan semua yang berada di sini mendapat manfaatnya. Jangan bimbang, jangan risau. Setiap permohonan itu akan kita nilai dengan baik, dan seandainya mereka layak untuk dapat apa yang telah disediakan oleh Kerajaan Selangor. Di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf kepada semua. Sepanjang 5 tahun saya berkhidmat di sini, kita telah memberi yang terbaik untuk rakyat, dan kita pastikan baik dari segi pendidikan, jangan ada anak-anak kita yang tertinggal. Kena warwarkan kepada rakyat di Kemantan ini. Untungnya rakyat Kemantan kita ada universiti, UNICEL. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita menuntut ilmu di UNICEL. Kita ada pelbagai inisiatif untuk pendidikan. Kita ada beasiswa, kita ada pelbagai tawaran pinjaman pelajaran beasiswa. Kita memberi galakan kepada kaum ibu supaya berniaga. Kita ada blueprint, kita ada dana usahawan mikro Selangor, kita ada hijrah Selangor. Dan tentunya saya tak akan lupa amanah Ikhtiar Malaysia. Untuk pengetahuan semua, amanah Ikhtiar Malaysia ini dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri kita sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan. InsyaAllah. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih, syabas dan tahniah kepada pengurus MPKK Datuk Sazan Kasim dan bersama seluruh jawatan kuasa dan pimpinan UMNO bahagian yang turut sama saya difahamkan bekerjasama menyiapkan makanan hidangan kita pada hari ini. Itulah yang kita mahukan. Semoga ikatan uang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semua ikatan hari ini syaitan dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pada saya sangat bersejarah lah, sangat bersejarah kerana pada malam ini seluruh kepimpinan UMNO bahagian sebagai besar negeri saya dan juga Pakatan Harapan di Parlimen Tanjung Perak dapat bersama-sama dalam Majlis Aidilfitri yang mulia. Saya amat berasa terima kasih mengucapkan segala tahniah kepada pimpinan-pimpinan kita di PKK, di Kedulian,
dapat bersama-sama menjalankan program kita pada malam ini. Terima kasihlah komitmen kita di Barisan Nasional. Bagaimana ucapan Presiden UMNO kepada Perdana Menteri, kepada Perdana Menteri, bahawa Barisan Nasional bagaimana Pakatan Harapan akan terus mempertahankan kerajaan perpaduan di peringkat federal dan juga di peringkat negeri sekolah. InsyaAllah, saya percaya hubungan ataupun gabungan yang dibentuk ini yang terbaik untuk rakyat dalam negara kita. InsyaAllah, dan di peringkat parlimen ini saya yakin insyaAllah sebab mungkin banyak lagi agenda-agenda, program-program dan juga kerjasama-kerjasama yang kita kena jalinkan, kita terus usahakan untuk merapatkan lagi hubungan baik di antara kedua-dua kursus dan juga BN dalam pasangan parlimen dan pengingkaran ini. Sejak saya ini terima kasih kepada pimpinan di peringkat cabang dan juga rakan-rakan yang mendalikan program pada malam ini. InsyaAllah nanti kita akan ada program-program akan datang. Hari ini kita bisa mengayal lah. Nanti sampai ini mungkin banyak ini program yang boleh kita gabung, berjalinkan untuk berangka berat kerja menghadapi PRN yang akan kita hadapi pada masa-masa yang datang. InsyaAllah, kali ini saya terima kasih. Salam Ali Fitri, Mahathir Batin, Tadiyah Abdul Rahman.